Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Ersibut. Jadi ya kita akan membahas masih di seputaran Ersibut. Ini adalah Ersibut. Jadi ini beda dari biasanya. Seperti F1 atau video kemarin, jadi ini adalah boot outrigger. Nah, jadi bentuk atau karakter tipe full beda dari sebelumnya. Jadi di sini fullnya kita coba ulas sedikit. Ada mempunyai 3 bagian, dari bagian tengahnya sendiri, lambung tengah, lambung kiri dan kanan. Ini tersambung oleh stick. Nah, ini ada sticknya kiri kan. Di sticknya ini terbuat dari karbon. Nah, untuk lambung sendiri, bodinya sendiri ini adalah bahan fiberglass. Nah, seperti itu. Oke, untuk dalamannya kita cek. Nah, di sini kita coba jelaskan satu persatu speknya. Kita ini menggunakan tangki kapasitasnya 500 mili. Jadi kita pakai mesin Genoa 30 cc yang udah kita modifikasi juga. Terus tone pipe atau knalpot kita pakai satu band. Seperti ini dalamannya. Terus untuk hardware, ya ini juga kelihatannya sangat beda dari RCS Tribute yang lain. Di sini hanya menggunakan full set atau satu set strut plus rudder. Terus ada tambahan sini water pickup, gunanya untuk memasukkan air ketika ada dorongan kipas dari sini. Terus untuk di kiri kanan dia tidak memakai sirip atau turn pin, tapi dia ada di depan. Nah, seperti ini. Nah, siripnya besar seperti ini. Dia posisi ada di depan. Terus untuk propeller, ya juga ini beda dari Pihol F1 atau Katamaran. Dia punya karakter kipas sendiri seperti ini. Nah, seperti ini kipasnya atau propeller. Ini oke, kita lanjut di bagian radio box. Sini sama seperti video-video sebelumnya, hull yang kita pakai menggunakan servo yang sama juga. Ada dua, ini untuk rudder atau kemudi, ini untuk throttle. Kita pakai subwok juga sama depan belakang. Jadi RC Boot Trigger ini bisa kita perumpamakan untuk di sepeda motor. Ini kurang lebih kelasnya underbone. Kelas underbone memang kecepatannya lebih daripada boot-boot yang lain yang biasanya bisa mencapai 100 km kecepatan. Oke, jadi tanpa panjang lebar kita akan langsung aja tes di air. Oke. We'll be right back.
saatnya kita akan tes jalan.